dan yang terakhir adalah Al-Quranul Karim uh, diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala uh, tidak mengikut apa yang kita ada dalam Quran sekarang Al-Fatihah sampai An-Nas tidak demikian uh, ya Al-Quran turun itu Al-Fatihah surat Madaniyah tapi diletakkan di awal pada Nabi di Mekah dulu Al-Baqarah surat Madaniyah uh, sementara Nabi turun Quran turun pertama kepada Nabi di Mekah Surat yang pertama turun kepada Nabi, Iqra, tapi ada di juz 30 nah, disebabkan oleh karena peletakan ayat, peletakan surat itu tidak mengikut uh, masa tu, uh, turunnya ayat itu kepada Nabi. Turunnya ayat mengikut kejadian. Peletakan ayat itu disusun oleh Allah melalui Jibril bagi tahu kepada Nabi. Ayat ini letakkan di surat ini. Surat ini letakkan sebelum surat ini. Setelah surat ini. Macam tu. Oleh sebab itu di bulan Ramadhan Nabi bertadarus dengan Jibril. Yang namanya tadarus kan baca ayat demi ayat. Jibril baca Nabi dengar. Nabi baca Jibril dengar. Macam mana baca ayat kalau tak tersusun? Nah, yang menyusun bacaan tu Jibril. Letakkan surat ini, ayat ini di sini. Setelah selepasnya ayat ini. Walaupun tak mengikut tartib turunnya di Mekah atau di Madinah itu sebab Uh, Al-Quran ini ada apa ada sistem tersendiri yang disusun oleh uh, Allah melalui Jibril alaihi wa ala nab nabina afdhalus salati wassalam. Selama 23 tahun nabi menerima Al-Quran. Yang pertama turun kepada baginda Rasulullah adalah surat uh, Iqra surat Al-Alaq lima ayat pertama. Iqra bismi rabbikallazi khalaq khalaqal insana min alaq Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Ini lima ayat pertama yang turun kepada Nabi. Setelah itu yang kala innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna itu turun kemudian. Cuma Jibril kata letak di sini. Ah jadi ikutlah. Jadi yang mengatur susunan itu Jibril dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nabi ikut arahan apa yang disampaikan oleh Jibril tentunya Jibril tidak turun kecuali dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa uh, turun ayat yang terakhir kepada Baginda Rasulullah ada tiga pendapat. Ayat apa terakhir yang turun kepada Nabi? Yang setelah itu tak lagi turun ayat kepada Baginda Rasulullah. Yang pertama mengatakan ayat terakhir turun kepada Nabi, ayat mengenai riba.

Ya ayuhal ladhina amanu idha tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubuh. Wahai orang beriman, kalau kamu ada hutang piutang catit hutang piutang itu. Ayat terpanjang dalam Quran adalah ayat hutang piutang. Pendapat yang ketiga mengatakan ayat terakhir turun kepada baginda Rasulullah. Wattaku yauman turja'una fihi ilallah. Thumma tuwafa kulu nafsim ma'kasabat. Wahum la'ibulamun takutlah kamu kepada Allah akan hari yang kamu akan dipanggil dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan segala apa yang kamu lakukan kalau baik-baik balasannya kalau maksiat uh, 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 hukumannya juga diberikan dan kamu tidak akan dizalimi tiga pendapat ini yang mengatakan ayat terakhir kepada baginda Rasulullah yang uh, ayat yang terakhir turun kepada baginda Rasulullah sallallahu wa alaihi wasallam wa ini sedikit berkenaan dengan turunnya Al-Quranul Karim kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ambilkan kursi itu Datuk Abul itu. Datuk Abul itu pasti Datuk. Ada kursi kosong. Naam. Ada berkenaan dengan eh, nampak lagi bagus mic hari ini. Datuk Abul datang langsung mic Oke. Okay. فَتَقَوَّمَ تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُوَفِّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. pendapat yang kita mengatakan itulah ayat terakhir tu turun kepada baginda Rasulullah sallallahu uh, alaihi wa ala alihi wasallam. terakhir sebelum saya tutup ya. Kita Ahli sunnah wal Jamaah meyakini bahawa Al-Quran turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah firmannya Allah. Dan bila dikatakan firmannya Allah adalah yakni perkataannya Allah bila dikatakan perkataannya Allah maka tidaklah sama perkataan itu seperti perkataan manusia setiap bahasa pada makhluk ada wujudnya tertentu burung ada bahasanya ya kan? ee, Nabi Sulaiman baru bercakap dengan uh, burung hud-hut ada bahasa yang dipahami Nabi Sulaiman dapat mendengar bahasa semut Dan ada bahasa tersendiri dan dipahami oleh manusia. Sementara kalau Allah subhanahu wa ta'ala yang kita berkeyakinan Allah tidak serupa dengan makhluknya termasuk pada firmannya. Jadi bila kita memahami, bila kita mengatakan Quran itu adalah kalamullah, firmannya Allah, ya hanya firman Allah itu tidak dikatakan Allah ada suara. Macam mana kita baca Quran sekarang? Alif lam mim. Ini tidak disebahkan apa namanya suara ada kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi Allah memilih bahasa Arab untuk menjadi terjemahan Firman-Nya Allah, dan Allah memilih lafaz yang ada dalam bahasa Arab untuk menyampaikan maksudnya Allah pada Firman tersebut. Dan dengan demikian kita memahami bahwasanya bahasa Arab ini adalah bahasa yang terpilih daripada semua bahasa karena kekayaan makna yang ada di dalamnya. Satu kata itu boleh dipecah untuk menjadi empat, lima, enam kata. Kita kalau kita belajar sorab dulu kan, kalau apa namanya Uh, kata bayak tubuh kita batan wa maktaban bahwa katibun wada kamak tubun oktub la taktub tub maktabun maktabun miktabun uh, kita belajar suaraf kata ba boleh ada dua belas pecahan kalau kita tengok daripada lisanul Arab satu kata oh mungkin sampai satu lembar terjemahannya uh, tahu jadi bahasa yang paling kaya itu adalah bahasa Arab pada maknanya. Oleh sebab itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang ingin, membaca, ingin memahami tafsirul Quran tanpa bahasa Arab tak mungkin. Terjemahan tidak dapat memberikan hak yang kita inginkan untuk memahami akan makna dan kandungan Al-Qur'an Al-Karim dalam Al-Qur'an Allah berfirman eh uh, uh, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Kami turunkan Quran dengan bahasa Arab supaya kamu paham. Maksudnya, untuk paham Al-Quran adalah dengan bahasa Arab. Okay, itu pun dalam bahasa Arab pun juga maknanya begitu luas, sehingga berbeza penafsiran ahli tafsir pada lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Oleh sebab itu, Al-Quran ini, atau bahasa Arab ini, bahasa agama, bukan lagi bahasa orang Arab. Uh, menjadi bahasa agama karena Allah pilih firman-Nya dengan bahasa Arab dan agama uh, Al-Qur'an adalah uh, mukjizat agama yang dibawa oleh Rasulullah untuk semua umat maka Al-Qur'an ini adalah milik umat Nabi Muhammad untuk dikaji dan dipelajari. Baik, Tom. Ada beberapa hal yang terkait dengan Al-Qur'an Al-Karim nuzulnya dan uh, apa siapa yang membawanya dan bagaimana turunnya. Uh, saya ingat sudah sampai pukul 7 dan kita akan teruskan dengan Bacaan Wirdul Latif dan ada beberapa uh, peristiwa yang terjadi di bulan Ramadhan. Ya. Selain Nuzulul Quran sebagaimana saya jelaskan sebentar tadi. Peperangan Badar juga berlaku di bulan Ramadhan. Uh, Fathu Makkah juga berlaku di bulan Ramadhan. Uh, wafatnya Siti Khadijah juga di bulan Ramadhan. Wafatnya Sayyidina Ali juga di bulan Ramadhan. Uh, dan beberapa peristiwa-peristiwa uh, termasuk daripada... Uh, apa itu apa peperangan uh, uh, Mesir ke uh, uh, untuk merampas balik Sinai uh, daripada orang Yahudi juga di bulan Ramadhan uh, banyak berlaku peristiwa-peristiwa besar di bulan Ramadhan maka moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala dengan peristiwa Nuzulul Quran ini uh, Allah sinari kita punya hati ini dengan Al Quran sehingga Quran bukan dibaca sahaja tetapi dihayati. Seperti mana Quran dahulu menyelesaikan semua problem. Kita kalau tengok permasalahan daripada tarikh 12 Rabiul Awal wafatnya Rasulullah dan ditutupnya itu Quran mula daripada itu menjadi pedoman kepada umat sepanjang zaman. Itu 23 tahun menjadi ukuran macam mana nak selesaikan urusan umat ini adalah dengan Al-Quranul Karim. Seperti mana Nabi berjaya mengubah generasi 23 tahun dengan Quran menjadi umat yang digeruni, disegani, menjadi umat yang mempunyai knowledge daripada jahil sampai menjadi umat yang disegani dan dihormati dengan Al-Quranul Karim. Kegagalan umat Islam untuk menjaga Al-Quran, kegagalan reputasi umat Islam sendiri untuk mengangkat martabat mereka. Jangan mengharap mengangkat Islam dengan perjuangan kita tanpa Al-Quranul Karim, tak akan mungkin kita akan dihormati atau disegani ataupun kita termasuk umat yang terbilang tanpa Al-Qur'anul Karim. Orang yang menganggap dirinya maju tanpa Al-Qur'an khayal. Umat Islam yang mengaku dirinya maju dan kita uh, bersaing dalam teknologi dengan macam-macam tanpa dia memartabatkan mem Al-Qur'an, yakni me menganggap ke me apa kemajuan yang di yang dimaksudkan dari kemajuan yang khayal. Tidak ada realitinya. Uh, buktinya berapa banyak orang pakar teknologi tapi dicuri duit orang Berapa banyak orang dokter dapat profesor, tapi dia menyampaikan perkara yang tak betul. Walaupun ada, apa namanya, ada uh, uh, nilai uh, pendidikannya, tapi tanpa bimbingan Al-Quran, tiada mana. Al-Quran membangun jati diri insan. Mari kita sama-sama hayati Nuzul al Quran ini untuk kita berdamai dengan Al-Quranul al Karim. Malazimkan diri dengan Al-Quranul al Karim, baca paham, hayati, amalkan. dan jadikan ianya sebagai imam bagi kita maka kita akan terpandu kepada kebaikan di dunia dan juga di akhirat amin Allahumma amin dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengangkat para syuhada ahli badar uh, dengan darjah yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan kita untuk melihat wajah-wajah mereka nanti di akhirat dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala tanamkan dalam hati dan jiwa kita semangat mereka uh, ahli badar Untuk kita dapat berjuang seperti mana mereka, Amin. Allahumma Amin.